Terima kasih, Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Sintia Rompas, saudara setelah melakukan rangkaian kunjungan kerja di Arab Saudi dan Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo kembali ke tanah air usai mengikuti rangkaian konferensi tingkat tinggi APEC di San Francisco, Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo beserta rombongan bertolak ke tanah air Sabtu pagi. Selama satu pekan, rangkaian kunjungan kerja di luar negeri. Presiden Jokowi menghadiri beberapa kegiatan. Dimulai dari menghadiri KTT Luar Biasa Kerjasama Negara Islam, OKI di Arab Saudi, kemudian melanjutkan kunjungan ke Washington DC, bertemu dengan Presiden Joe Biden, dan menghadiri rangkaian KTT APEC di San Francisco, Amerika Serikat. Bersama-sama selama beberapa tahun dan senang sekali Bapak.